Tampaknya Bapak Presiden banyak menyampaikan hal-hal tentang kebijakan beliau terkait dengan arah pembangunan 5 tahun ke depan. Beliau tadi menyampaikan kepada saya, apakah kalau ditugaskan membantu beliau siap. Tentunya sebagai prajurit Bhayangkara, tentunya saya siap untuk mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia, khususnya di bawah pimpinan Bapak Presiden. Wah, itu nanti bukan kewenangan saya. Saya nggak mau dipancing-pancing. Saya nggak mau. Ya paling tidak ada kaitan sama itu. Oke, tapi jangan dipancing-pancing. Terima kasih. Mohon doa. Mudah-mudahan saya bisa kerjakan apa yang diamanakan beliau. Terima kasih.